Ya, kita di Citraland nih, nganter mak-mak, itu mak-mak biasa. Kalau nggak dituruti rewel, saya bersama paman ya. Ini saya bersama paman ini. Lalu setia. Kita ya, berdua akhirnya. Jangan sampai dipisahkan ya. Apapun ya kita sepakat untuk tetap nguri-uri bebrayan, ya kan? Mau kemana lagi, mau apa lagi, karena gitu. Ya kita sudah menikmati hari tua, podo pensiune, orang digawean, ya kita begini sehari-hari. Kita malam hari ini akan cari mobil ini, paman. Dari mobilnya mobil yang mahal yang tidak enak dinaiki. Tidak enak dinaiki, tapi paling larang. Biasa, ini stylenya paman seperti itu. Ayo teman-teman ya, kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi, nggak masalah. Ya, suatu saat kita pasti ketemu ya paman ya. Oke, teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa ya. Menikmati bukber. Thank you, sampai ketemu. Ini kita sedang lihat di Almars. Ya, luar biasa. Mobil seharga 327 ya. Dengan fitur yang lengkap ini, kami bersama salesnya ini. Mas siapa, Mas? Fajar, Pak. Mas Fajar. Iya. Tapi sama Fajar saya tanya, katanya belum ada cashback karena Almas masih boleh sombong ya. Dia masih punya satu unggulan yang luar biasa. Ya, paman, kita pertimbangkan, paman. Ini kalau untuk touring asik ini ya. Yang ini ada sunroofnya ya, luar biasa. Nah, ini paman sedang mencoba ini seatnya ini. Ini seatnya 5 orang ya, Mas? Iya. Ya, ini seatnya 5 orang. Paman ini kayaknya sudah mau segera ini. Unitnya sudah yang dulu sudah membosankan ya, kita mungkin lihat-lihat ini nanti depositnya yang di rumah masih cukup enggak ini. Ya. Ini luar biasa. Sunroof double sunroof, jadi cukup luas ya. Oh, ini sunroofnya sedang di pada ya, belakang ya. Luar biasa. Ya. Ini sekelas SUV. Ya, luar biasa lah. Ya. 1500 turbo ya ini ya. 1500 turbo. Kita mencoba menikmati yang seat belakang ya. Ternyata paman memutuskan pikir-pikir dulu karena ya keinginan tetap harus diukur dengan kemampuan. Ya, tapi cukup referen ya kita. Mau carinya yang paling mahal tapi nggak enak dinaikin, ini malah enak deh, jadi cari ini. Belum jadi ya berarti ya. Ngulek elek tapi larang. Ini bagus, luar biasa, paman. Seat belakang ini kita kalau luar kota, waduh udah nyaman banget ini, paman ya. Kalau dua seat biasanya hanya bisa agak tegak lah. Kalau ini udah bisa rebahan. Rebahannya nyaman banget. Dilapisi dengan kulit yang cukup berkualitas tinggi ini. Guling almas ya, luar biasa. Guys ya, silahkan kamu tahu sendiri ya, jangan hanya dengar dari saya. Cukup recommended ya, mungkin kita perlu pertimbangkan dengan harga yang ya tidak terlalu mahal ya di kelasnya. Ini paman sedang meneliti, mengkaji KTM 350. Yang mahal, dinaikin nggak enak. Ini nggak enak, paman. Kamu punya motor ini, mau naik susah malah ya. Naik susah, dinaikin nggak enak. Ya. Nah, ini harganya 185, guys. Ya, ini punya KTM baru ya. Spare part-nya belum masuk ya, tapi motornya udah mulai banyak diminati. Keren juga ya. Ini paman masih terus penasaran ya. Montor ora enak tumpakane regone sak momoi. Malam guys. Malam ini ya bulan puasa ketiga. Alhamdulillah bisa donor ya. Dan donor ini manfaat.
berbarengan dengan bulan suci Ramadan.